Baik, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Siva Murgan Pandian bersedia di talian. Hello Prof. Hello Prof. Ya, ya, saya dengar. Okey Prof. Pertandingan empat penjuru 7 Mei ini, bagaimana Prof melihat daripada segi pola pengundian kali ini, terutama ketegangan hubungan antara PAS, DAP, PKR dalam Pakatan Rakyat, dan adakah ia sama seperti semasa kerusi itu ditandingi pada pilihan raya umum 2013 yang lalu, Prof? Okay, kalau kita lihat, kehadiran calon bebas itu tidak banyak mengganggu-gugat kedudukan dua calon besar, calon Barisan Nasional Suhaimi dan juga calon PKR, Datin Seri Wan Azizah. Dalam konteks ini sudah pasti ada beberapa perkara harus kita ambil kira. Satunya, calon yang telah diperkenalkan oleh Barisan Nasional merupakan calon yang dikompromi di peringkat bahagian pusat negeri, dan saya percaya itu penting dalam membantu jentera yang bersatu untuk berhadapan dengan kedudukan kerusi tradisi kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana isteri yang akan bertanding selepas bertanding pada 1999, 2004, 2008 sebelum mengusungkan untuk suami beliau. Dalam konteks ini, sudah pasti beberapa pekat harus diberikan keutamaan adalah sejauh manakah pengundi PAS sendiri mampu untuk sama ada terus memberikan sokongan kepada Wan Azizah, ataupun akan ada undi protes untuk tidak keluar mengundi, ataupun akan menukar undi mereka kepada calon Barisan Nasional, memandangkan ada fatwa Perhormatan Power yang menyatakan siapa yang menentang kelulusan hukum hudud tidak patut disokong. Dalam konteks ini, PKR tidak menyokong sokongan ke atas hukum hudud. Keduanya, di manakah kedudukan pengundi Cina sendiri yang dalam sekitar 23%, apakah akan ada perubahan? Tetapi dalam konteks ini, yang perlu diberikan perhatian adalah sejauh manakah isu GST akan bersembung dengan isu hudud, dan apakah kedua-dua bentuk pengundi, iaitu pengundi PAS dan juga pengundi Cina itu mampu dikompromi oleh kedua-dua parti, terutamanya Parti Barisan Nasional dan juga PKR. Dan saya percaya kedudukan Barisan Nasional bergantung kepada sejauh manakah kesemua ahli mampu untuk diyakinkan untuk keluar menyokong, sama dengan penyokong atas pagar, dan sudah pasti itu akan memberikan satu saingan yang berbeza dengan kedudukan 2013. Baik Prof, wartawan kami Hilal Azmi di Permata Ampau ketika ini dalam laporannya mengatakan bahawa antara aspirasi ataupun kehendak pengundi di Permata Ampau ini, mereka menginginkan kebajikan dan juga pembangunan yang seimbang. Pada kali ini, Prof melihat apa antara faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi undi mereka, Prof? Ya, kalau kita perhatikan, kawasan Permata Ampau ini merangkumi tiga Dewan Undangan Negeri, iaitu Penanti, Permata Pasir dan juga Seberang Jaya. Ketiga-tiganya mempunyai struktur demografi dan juga geografi yang berbeza. Dan setiap Dewan Undangan Negeri itu mempunyai proses pembangunan yang berbeza. Saya percaya dalam konteks ini ada beberapa isu yang harus diberikan tumpuan dan mungkin akan menjadi tarikan. Terutamanya isu-isu di peringkat nasional seperti GST dan juga hudud, serta isu apakah isu simpati ke atas Datuk Seri Anwar itu masih lagi besar. Dan saya percaya ia tidaklah sehebat seperti mana yang kita lihat pada tahun 1999 dan juga 2004. Jadi isu-isu inilah yang akan dimainkan bersama juga dengan ketegangan, perselisihan, pergeseran di antara DAP dan PAS. Apakah DAP juga akan melihat ini sebagai satu ujian di manakah kedudukan pengundi Melayu sendiri? Apakah mereka masih lagi menyokong DAP yang menentang kehadiran pemudut dan menyokong PAS sendiri? Apakah mereka akan mengambil satu tindakan yang berhati-hati dalam berhadapan dengan kedudukan PRI kecil kali ini? Baik Prof, Prof ada sebut berkenaan dengan perselisihan antara DAP dan juga PAS, dan kali ini sekali lagi Pakatan Rakyat meletak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di PRK Permata Ampau. Bacaan Prof. Ya, saya rasakan bahawa PAS mungkin akan melakukan sama ada protes secara senyap ataupun protes secara terbuka, kerana beberapa minggu ini kita lihat penentangan secara terbuka khususnya daripada bahagian Permata Ampau itu sendiri jelas, yang mana mereka tidak mahu Wan Azizah bertanding di situ. Mereka melihat DAP dan juga PKR harus memohon maaf kerana tidak menyokong kelulusan hukum hudud, dan juga ketiga sejauh manakah mereka telah memalukan ataupun melakukan pelbagai kritikan ke atas urung hadir itu sendiri. Dilihat antara punca yang boleh menyebabkan penyokong tradisi PAS mengambil tindakan yang jauh
berbeza dengan tahun 2013. Walaupun ada yang menyatakan baiklah, dan itu telah berubah, tapi saya percaya masih lagi pada kedudukan yang sama. Okey Prof, terima kasih Prof atas ulasan bersama dengan Awani 745. Sama-sama.